Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, Bapak Uskup Monsinyur Fulton G. Sin pernah mengungkapkan, ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam dunia, di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan sebagai perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-12. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat oleh Bapak Uskup kita. Doa Rosario Misioner ini akan dipimpin oleh Monsinyur Samuel Oton Sidin OFM Kapusin, Bapak Uskup Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Marilah kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putramu Yesus Kristus, kami berdoa, obarkanlah semangat misioner umat beriman. Kuatkanlah dan bantulah kami supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali doa Rosario dengan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan turun ke tempat penantian, pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri gembira yang pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Doa untuk benua Alsia. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang ke hadapan-Mu memohon kasih karunia-Mu atas hidup kami, masa depan kami, dan khususnya benua tempat kami berada saat ini, benua Asia. Kirimkanlah para malaikat-Mu seperti halnya dulu engkau utus malaikat Gabriel untuk mewartakan kabar gembira kelahiran putra-Mu kepada Bunda Maria. Buatlah sukacita memenuhi seluruh benua kami, sehingga kami pun dapat menjadi pewarta-pewarta kabar gembira yang berani melintas ke benua yang lain hingga ke seluruh ujung bumi dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bunda, Bunda Evangelisasi,
Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabeth saudaranya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim-Mu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan-Ku datang mengunjungi aku? Doa untuk benua Oseania, Australia. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami ingin berdoa khusus untuk benua Australia dan Oseania. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Ia datang membawa kasih sayangnya, dan perjumpaan itu menjadi berkat
bagi kedua janin yang berada di dalam rahim mereka. Kami pun berharap Engkau mau datang mengunjungi umat-Mu. Berkatilah kehidupan setiap manusia dan makhluk hidup serta alam di benua Australia dan Oceania. Sejukkanlah bumi dan hindarkanlah dari panas api yang kerap menghanguskan dan mematikan akar sumber kehidupan manusia. Kami percaya kedatangan-Mu akan membawa benih kelahiran hidup yang baru bagi seluruh benua serta isinya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri gembira yang ketiga,
Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Doa untuk benua Eropa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang ingin mempersembahkan benua Eropa. Seperti halnya Maria dan Yusuf tidak dapat menemukan tempat di rumah penginapan, banyak di antara saudara-saudari kami pun saat ini terlantar dalam ketidakberdayaan. Bungkuslah benua yang mengalami banyak kehilangan dan pencobaan ini dengan selimut cinta kasih-Mu yang sanggup menghangatkan setiap jiwa, dan sediakanlah tempat perlindungan yang aman bagi semua orang yang membutuhkannya. Biarkanlah jiwa-jiwa yang telah dingin kembali menjadi hangat oleh belas kasih-Mu dan berbalik memuji nama-Mu sebagai Allah sumber hidup, pengharapan, dan sukacita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk suatu tanda, untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Doa untuk benua Amerika. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa khusus untuk benua Amerika yang saat ini tengah dilanda gelombang ketidakpastian. Jauhkanlah sikap egoisme dan kekerasan dari hati dan pikiran semua orang yang memegang kendali, agar dengan kekuasaan yang Engkau percayakan kepada mereka, mereka dapat mempergunakannya untuk menyelamatkan laju roda perekonomian dunia dan juga menyelamatkan alam ciptaan-Mu dari kehancuran. Semoga benua ini dapat membangun pilar-pilar kesejahteraan demi seluruh ciptaan dan perdamaian bagi dunia, sehingga sorak-sorai sukacita dapat bergaung ke seluruh dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri gembira yang kelima, Yesus ditemukan di Bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Doa untuk benua Afrika. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di benua Afrika. Seringkali di dalam penderitaan, manusia merasa engkau tinggalkan dan tidak mampu bersuka cita. Tunjukkanlah kehadiran-Mu, ya Bapa, di tengah-tengah begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudari kami di benua Afrika secara khusus. Buka mata dan hati mereka untuk mengenali kehadiran-Mu di setiap peristiwa dan kesulitan yang mereka lalui. Semoga setiap orang yang mencari-Mu menemukan-Mu dan tetap mengarahkan tatapan mereka kepada-Mu, sehingga mereka memperoleh rahmat cinta-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap luka yang ada, hingga pada akhirnya setiap jiwa mampu bersuka cita dalam nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, yang sekarang. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Oh,
Saudara-saudari terkasih, 12 Oktober peringatan Santo Wilfridus, Santo Stefanus dan dari Montegranano. Bacaan pertama Galatia dan bacaan Injil Lukas berbicara mengenai keimanan yang memerdekakan, keimanan yang membuat orang berdiri teguh dalam Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari Galatia bab 5 ayat 1. Apa arti merdeka yang sesungguhnya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas. Bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri. Di lain pihak, mampu dengan bebas pula memilih untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbuat baik. Seorang hamba atau manusia yang dijajah tidak dapat bergerak bebas. Ia dibelenggu oleh kekuasaan tuannya atau oleh penjajah. Ia tidak memiliki hak untuk memilih apa yang hendak dilakukannya. Dan biasanya ia hanya bisa pasrah menjalani perannya dalam situasi keterbatasan dan penderitaan. Dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia, kita menemukan kalimat sang santo. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Sarah, istri Abraham, yang disebut Yerusalem Surgawi, adalah perempuan merdeka, dan dialah ibu kita. Dalam kemerdekaan, seseorang bisa memilih dan selalu punya pilihan. Dan jika seseorang memiliki iman akan Allah serta rahmat kebijaksanaan, tentulah ia akan dapat memilih bukan hanya yang baik, tetapi juga yang benar di mata Allah. Apa yang baik dan benar itu? Menjaga, merawat, bukan sebaliknya merusak, membuang atau melenyapkan. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Lalu Ia menciptakan manusia. Dalam tangan manusialah dunia dan segala isinya dipercayakannya. Mengapa? Karena manusia yang diberi akal budi dan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan yang ada, dilengkapi dengan akal budi, kita manusia dipanggil untuk menjaga dan merawat ciptaan, alam dan segala isinya, tapi juga terutama sesama manusia. Hal dasar yang patut kita ingat adalah bahwa siapapun itu, baik mereka yang kaya maupun miskin, besar maupun kecil, diciptakan Tuhan dengan hak dan martabat yang sama dengan diri kita sendiri. Juga dirahmati dengan kemerdekaan dan akal budi yang sama. Kita bersaudara sebagai manusia ciptaan Allah. Tak peduli apapun perbedaan yang ada di antara kita.
kita adalah satu keluarga besar manusia. Untuk itu, kita harus belajar untuk benar-benar memandang dan menerima siapapun, orang yang berbeda bangsa, budaya, agama, maupun warna kulit, bahasa, ras, sebagai keluarga besar umat manusia. Dan jika dalam kemerdekaan yang kita miliki itu, kita menggunakan akal budi serta teguh berdiri dengan iman, menjawab panggilan Tuhan pada kita untuk menjaga dan merawat saudara-saudari manusia kita, maka kita akan mampu menjadi orang-orang yang menebarkan nilai-nilai cinta kasih dan kebaikan. Dengan demikian, perdamaian dunia akan dapat terwujud. Perbedaan dikehendaki dan diizinkan Allah ada. Jika tidak, kita semua akan diciptakan sama, satu dengan yang lainnya. Tapi perbedaan janganlah kemudian kita jadikan tolak ukur untuk memisahkan manusia, mana yang lebih baik, mana yang lebih hebat. Allah menginginkan kita tumbuh bersama dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan memperkaya. Kiasannya seperti pujasera. Di satu tempat terdapat bermacam-macam jenis makanan dari berbagai daerah. Atau seperti pelangi, warna-warni yang selalu muncul bersama-sama sebagai suatu kesatuan, menciptakan keindahan yang unik. Kesatuan dan kebersamaan dan perbedaan itulah yang membuat pelangi menjadi indah dan bernilai. Menjadi pribadi yang merdeka dituntut bukan hanya sekedar kata, tetapi perilaku merdeka. Kemerdekaan diaktualisasikan dengan memerdekakan orang lain juga, bukan sebaliknya dengan menindas atau meniadakan yang lain. Ingat, kita meminta hak kita dengan memperhatikan dan menjaga hak orang lain. Seperti yang tertulis dalam dokumen persaudaraan insani, dalam nama Allah yang telah menciptakan semua manusia setara dalam hak, kewajiban dan martabat, dan yang memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara, untuk memenuhi bumi dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, cinta dan kedamaian. Misi kita hari ini masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan untuk menjadi pribadi yang merdeka, beriman secara penuh, percaya kepada rencananya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api cinta kasih kepada sesama sampai kami kepersatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan ini ibadat doa Rosario Misioner kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Yeah.